sambut tahun 2020, Rara Lida siapkan lagu baru dan duet dengan Agnes Mo. Dikutip dari jagodangdut.com, tak terasa, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2019. Tentu, harapan untuk pencapaian di tahun 2020 sudah dipersiapkan. Hal itulah yang membuat jagodangdut.com penasaran atas target seorang Rara Lida di tahun yang baru. Saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rara bocorkan soal lagu baru. Ternyata wanita berusia 18 tahun ini sedang dalam proses pembuatan single keduanya. Insya Allah masih tahap proses untuk pembuatan single terbaru lagi. Rara minta doanya semoga lancar sukses. Jadi temanya itu tema senang, lebih ke bersyukur sebenarnya. Bersyukur tapi happy gitu, genrenya rock dude lebih upbeat, kata Rara pada 16 Desember 2019 lalu. Diungkap Rara, lagu tersebut menceritakan tentang kisah penyanyi dangdut asal Prabumuli, Sumatera Selatan yang berhasil menggapai impian. Rara minta semua menunggu karyanya itu di pertengahan tahun 2020. Bersyukur bisa menjadi bagian dari keberhasilan. Mendapatkan keberhasilan jadi bersyukur. Ini kisah aku, pokoknya tungguin di pertengahan 2020, ujarnya. Disinggung mengenai pencapaian lain, terpenting bagi Rara ialah sesuatu yang baik dan bahagia. Yang ingin membahagiakan kebahagiaannya itu ke orang lain sehingga dapat membuat dirinya bermanfaat. Ya, Rara ingin mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang bahagia, biar Rara tuh selalu bahagia gitu, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terus juga bisa buat orang lain tuh senang, ucap runner-up Lida 2018. Ketika ditanya soal duet di tahun 2020, Rara sebut nama Agnes Mo. Yups, pemilik nama lahir Tiara Ramadhani ini sangat mengidolakan Agnes Mo. Sebagai informasi, Rara sudah pernah berduet dengan penyanyi yang diidolakannya. Sebut saja Rita Sugiarto, Iwan Fals, Roma Irama, Lesti, Kejora, dan lainnya. Satu artis yang belum kesampaian ialah Agnes Mo. Jika terwujud, ia ingin bawakan lagu Agnes Mo berjudul Karena Ku Sanggup. Sementara lagu dangdutnya yaitu single perdana Rara berjudul Ditikam Asmara. Kalau dikasih kesempatan duet, mau sama Agnes Mo. Rara tuh alhamdulillah semenjak ada di sini tuh duet sama idola-idola Rara tuh udah semua, bersyukur. Dulu tuh cuma nonton di TV, sekarang bisa duet. Nah, tinggal satu lagi, tinggal Kak Agnes Mo gitu loh. Mau duet lagu Karena Ku Sanggup. Kalau dangdut, mau duet lagu Ditikam Asmara, tutupnya. Bicara soal Ditikam Asmara, single perdana Rara membawa keberuntungan. Dinobatkan sebagai runner-up ajang The Star, Ditikam Asmara menjadi hadiah kemenangan untuk Rara. Video klip lagu tersebut diunggah di channel YouTube 3D Entertainment pada 25 Oktober 2019 silam. Musik dangdut yang dikemas juga dengan sentuhan rock mendapat tempat di hati penggemar. Terbukti jumlah penonton video klip Ditikam Asmara sudah mau mencapai 2 juta viewers, sekitar 53 ribu likes dan lebih dari 100 ribu komentar. Dalam hitungan bulan, lagu Rara pun berhasil masuk Billboard Indonesia Top 100, tepatnya di posisi 43. Hal itu diumumkan pada postingan Instagram @billboard_ina beberapa waktu lalu. Rara Lida memang keren. Subscribe Bintang TV karena di sini tempat kumpulnya para bintang-bintang.